Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Surabaya. Ini agak panjang, saya bacakan, Ustaz, ya. Saya baru berhijrah, tetapi suami belum mau berhijrah. Kami sering berbeda dalam sudut pandang syariat. Syariat Islam belum kami jalankan sepenuhnya dalam rumah tangga kami. Suami saya masih merokok, sholat bolong-bolong, suka musik, berhutang riba, maaf karena keadaan kami yang kekurangan. Bagaimana sebaiknya saya bersikap, Ustaz? Suami saya sering bilang jangan menuruti agama terus karena tidak ada habisnya, tapi saya kekeh. Dan suatu ketika terjadi pertengkaran, pemicunya saya baru pulang kerja freelance, sampai rumah suami langsung marah karena barang yang dicari tempatnya saya pindahkan. Saya hanya diam. Setelah itu saya makan lalu membersihkan diri dan mencuci cucian suami jarang sekali membantu pekerjaan di rumah. Semua pekerjaan rumah saya yang kerjakan. Saya masih capek dan di kamar ketika saya dipanggil saya tidak datang karena saya masih di kamar memakai pembalut, ya. Sehingga suami marah dan terjadi pertengkaran hingga suami berkata pulang saja ke rumah ibumu. Dan saya tanggapi sekarang saya dan anak saya ada di rumah ibu saya. Maaf, apakah ini sudah jatuh talak dan bagaimana solusinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ini seorang ibu yang luar biasa, masya Allah, ya. Yang pertama, ujiannya berat. Yeah. Beliau berhijrah, tetapi tidak berbarengan atau tidak diikuti dengan keluarganya. Jadi itu suaminya. Suaminya masih merokok, masih musik, sholat bolong-bolong, riba, yeah, gitu ya. Dan si istri mengetahui sepenuhnya itu adalah kemungkaran-kemungkaran. Yeah. Yang selain ujian itu, ada ujian yang lainnya. Suami jadi penghalang. Jadi bukan saja ngikut hijrah, tetapi malah menjadi penghalang. Jadi bukan dia mau ikut hijrah, nggak ikut hijrah tapi diam, tapi menghalang, mengatakan udah nggak usah ngurusin agama, nggak ada selesainya. Keliru. Justru ngikut agama semuanya selesai. Yang nggak selesai itu ngikut hawa nafsu, nggak ada selesainya. Kalau ikut agama semuanya selesai, karena agama adalah solusi. Maka itu ucapan keliru. Ya. Nah, ini ujian yang kedua. Nah, kemudian ujian yang ketiga, suaminya temperamental atau apa istilahnya, sehingga sudah tahu istrinya pulang kerja dalam keadaan capek, suami gara-gara nyari barang karena tempat dipindah barangnya kayak ketemu langsung marah-marah semacam itu. Maksudnya kan gak begitu ya, apalagi lihat istrinya pulang kerja, lo kerja lo bertanggung jawab istri, mencari nafkah lo bertanggung jawab istri, lah ini malah rela kerja ya, untuk membantu kan, malah rela kerja. Sesungguhnya ya diucapin terima kasih, anti ikut-ikutan menutupi kebutuhan sebenarnya itu adalah ujab saya gitu ya, pasti ada ucapan itu. Lah ini malah direspon dengan marah-marah dan lanjut sampai mengatakan pulang saja ke rumah ibumu. Lah ini ujungnya berat sekali ya. Semoga Allah menguatkan ibu ini ya. Allah menguatkan akhwat ini, diberi kekuatan, diberi ketabahan sehingga ujian yang mengitarinya mengangkat derajatnya, menghapus dosa-dosanya, dan semoga diberi taufik agar tetap kekeh di hijrahnya. Dan kita sampaikan kepada akhwat ini, jangan jangan stres dengan kondisinya, jangan stres dengan kondisi. Pandanglah suami sebagaimana semestinya, bahwasanya dia adalah kepala rumah tangga. Bersikap semacam itu karena memang belum paham agama. Jadi tunjukkan akhlak yang bagus sambil terus didoakan, siapa tahu nanti suaminya berubah. Enggak jarang kok ke ceritanya, artinya cukup banyak ceritanya orang yang mensabari keadaan, tunjukkan akhlak dan terus berdoa, kemudian ada perubahan-perubahan. Jadi itu penting sekali. Kemudian masalah ucapan sana pulang saja kamu ke rumah orang tuamu, apakah sudah terjadi talak gitu ya, dan posisinya sekarang dia sama anak-anaknya berada di rumah orang tuanya, orang ibunya gitu ya, apakah sudah terjadi talak. Ini lafadznya lafadz kinayah, bukan lafadz lugas, bukan lafadz sorry. Kalau lafadz sorry kan saya cerai kamu, saya talak kamu, saya pegat kamu, itu sudah pasti terjadi
perceraian atau talak, jatuh hukum talak. Tapi kalau lafadznya lafadz kinayah, sana pulang saja ke rumah orang tuamu. Nah, kita enggak tahu ini sudah jatuh talak atau belum. Yang paling tahu adalah yang mengatakannya, maksudnya apa gitu. Jadi mesti ditanya. Kalau maksudnya cerai, itu terjadi perceraian. Ya. Kalau maksudnya bukan perceraian, maka tidak perceraian. Lo kalau bukan maksud perceraian apa? Ya barangkali nakut-nakutin atau gencatan senjata lah gitu. Apa? Gencatan senjata. Gencatan senjata. Ya supaya nggak ribut gitu kan. Supaya nggak ribut, oh ya supaya nggak ribut, gencatan senjata. Ya maka tidak jatuh. Nah begitu Fatih. Iya baik Ustaz. Kalau sikap seperti ini meninggalkan suami sampai ke rumah itu boleh dibolehkan? Loh, sekarang dia kondisinya sedemikian rupa ya. Jadi suami sudah tidak mengorangkan, apalagi dikatakan sana pulang saja gitu ya. Dia sebagai wanita, ya, kalau keberadaannya di situ terus, dia mungkin mengkhawatirkan sesuatu yang berikutnya, sehingga dia merasa harus menjaga dirinya, ya. Apalagi butuh ketenangan, sehingga pulang ke rumah orang tuanya dan tidak ada maksud lari gitu ya. Dan tidak ada maksud lari ya, karena yang namanya perceraian juga si istri masih tetap di rumah suaminya ya, masih menjalani masa itu di rumah suaminya, sehingga ini kan keadaannya keadaan dia nggak karu-karuan di ya seperti tadi diceritakan ya, sehingga kemudian dia mencari ketenangan, barangkali juga mengkhawatirkan sesuatu yang berikutnya nanti, sehingga pulang ke rumah orang tuanya sambil wait and see yang digendaki itu bagaimana gitu, sambil mencari kepastian hukum sebenarnya cerai atau bukan misalnya gitu ya, untuk tenang dulu. Maka kita melihatnya demi ketenangan itu tenang saja. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya.